Saya Eko Syaputra, coba. Dan saya Haji Muhammad Fadlian Nur. Di momen ini kita akan menjelaskan apa itu perusahaan BMW. Dimana kan setiap orang itu tahu sih BMW itu apa. Perusahaan yang sangat primadona dan tapi orang nggak tahu itu apa singkatan dari apa BMW. Latar belakang. Di sini kita akan menjelaskan apa itu BMW. Yeah. Saya akan menjelaskan apa sih latar belakang dari pembuatan logo BMW dan perusahaan BMW. Logo BMW itu kan logo BMW itu lingkaran, sebuah lingkaran yang sebagai lingkaran itu sebagai rondel. Dibagi menjadi kuadran berganti putih dan biru. Ini merupakan jadi di logo itu merupakan representasi dari sebuah pendorong pesawat. Di awalnya itu pesawat, untuk perusahaan itu untuk pesawat. Warna logo itu diambil dari bendera Bavaria. Jadi teman akan menjelaskan apa itu si BMW. Saya akan menjelaskan ya, maksudnya latar belakang BMW itu adalah BMW bersingkatan dari Bayeris Motorenwerke, perusahaan yang dominan berasal dari Jerman, tepatnya di kota Bavaria yang didirikan pada tahun 1916 dan yang foundernya yang mendirikannya adalah Franz Josef Popp. Dan sejarah singkat adalah BMW itu yang sampai sekarang nih ya, sampai sekarang itu gak tiba-tiba gitu langsung melonjak namanya. Itu pasti butuh proses yang sangat panjang. Terus BMW itu yang mendirikan dari siapa BMW? Franz Josef Popp. Jadi Franz Josef Popp itu pertama itu dia membuat mesin pesawat. Jadi mesin pesawat terus mesin turbin. Jadi waktu pembuatan mesin itu dia udah mulai sakit-sakit gitu. Udah mulai sakit-sakit dan pada tahun 1916 dia tutup usia. Dia tutup usia terus sewaktu di situ Franz Josef Popp ini meninggal dunia dan diwariskan kepada anaknya. Nama anaknya itu Pos. Gustav. Pada tahun 1916 itu kan si yang pendiri perusahaan BMW itu udah sakit-sakitan dan terus meninggal. Tutup usia. Jadi di tahun itu perusahaan diwariskan kepada anak yang bernama Otto Motorenwerke. Jadi si Otto ini melanjutin usaha dari ayahnya dan masih tetap sih berdiri untuk pembuatan mesin pesawat. Dan pada tahun 1917 perusahaan BMW itu dipaksa berhenti memproduksi mesin pesawat. Dan mereka beralih ke segi otomotif langsung. Iya, karena ada dia dipaksa berhenti karena ada perjanjian Versailles. Perusahaan ini beralih untuk memproduksi motor pada tahun 1923. Jadi pada tahun 1923 itu di BMW memproduksi motor dan setelah perjanjian Versailles itu tadi dilonggarkan, BMW kembali memproduksi mobil. Jadi di 1923 produksi motor. Dan pada tahun itu juga di perjanjian yang tadi itu Versailles itu dilonggarkan. Jadi perusahaan BMW bisa untuk memproduksi mobil. Jadi BMW itu memproduksi mobil pada tahun 1928 sampai tahun 1929. Pada tahun 1929 BMW mengakuisisi perusahaan studio desain industri di California Design USA. Jadi pada 1923 itu mereka masih di Jerman memproduksi motor. Terus pindah lagi ke California, USA. Dan pada tahun 1995
mereka mengambil penuh tuh studionya. Saya akan menjelaskan tentang segi ekonomi dari perusahaan BME. Sebelumnya BME juga berjabat tangan dengan perusahaan bernama Rolls-Royce yang juga dia saling berkolaborasi antara bisa yang contoh dari mesin-mesinnya juga Rolls-Royce juga mengakuisisi juga dari apa produk-produk BME dan sebaliknya. Dan perlu Anda ketahui BMW memproduksi macam-macam otomotif, antara lain mobil, sepeda, dan sepeda motor. Untuk puncak produksi, pada tahun 2010, BMW berhasil mengeluarkan 1.480.000 mobil, dan pada tahun 2010 juga, BMW juga berhasil menghasilkan 112 motor. Itu di berbagai negara itu, Pak? Di berbagai negara sudah ditotalin. Ya, di situ udah mendunia. Udah menghasilkan gitu. Itu masih pada tahun 2010. Dan pendapatan pada tahun 2012, dia sudah menghasilkan 76 miliar euro. Dan ini nih, mobil-mobil yang diproduksi BMW itu 56% mobil merupakan mobil bensin dan 41% lagi sisanya mobil diesel, biar semua orang tahu gitu. Bermacam-macam juga tipe-tipe BMW yang BMW keluarkan, ada tipe Z, tipe M, dan tipe M itu adalah tipe sportnya, dan Z itu ada lebih ke kemewahnya. Yang kalau untuk mobil BMW yang keluarga itu apa sih namanya? Ada namanya X itu namanya. Ada X1, X2 itu dengan tipe dia tiga baris BMW dan lebih ke model-model semua situasi, kayak jalanan ada di mana-mana dia bisa tempuh. Kan kalau misalnya M dan Z itu kayak cuma benar-benar di aspal lurus ya, aja itu nggak ada lubang-lubang gitu, off road lah maksudnya, jadi kayak benar-benar itu, dan hemat juga ini si X ini dibanding yang lain. Yang menurut pendapatannya nih, penamaan produk-produk mobil BMW juga lumayan cukup unik dari perusahaan BMW, yaitu sesudah huruf variabel terdapat angka, ada 1, 2, 3 yang itu melambangkan seri mesin dan kapasitas mesin tersebut. Dan saya akan menjelaskan tentang variabelnya, ada banyak-banyak sekali beragam variasi jenis yang BMW keluarkan. Contohnya seperti A, terdapat A itu ada transmisi otomatis mobil tersebut, dan C itu coupe, C kecil adalah cabriolet, dan D itu diesel, dan H itu hidrogen, I itu injeksi, dan L itu sumbu roda panjang, dan T itu adalah touring, dan T dan I kecil itu adalah hatchback. Itu yang seperti saya jelaskan untuk X itu tuh, itu hatchback itu lebih ke touring juga ya, tuh lebih ke keluarga. Off-road. Berarti dari jenis-jenis mobilnya udah banyak ya. Berarti produksi lebih banyak lagi dong sebenarnya. Lebih banyak lagi. Dan itu BMW itu nggak cuma ini, nggak hanya memproduksi mobil aja gitu. Mereka juga punya kejuaraan loh di F1. Itu juara kejuaraan mobil F1. BMW punya mempunyai tim menggunakan mesin BMW yang memenangi 20 perlombaan loh. Jadi tahun 2006 itu BMW mengambil alih tim Sauber dari Formula One dan menjadi konstruktor Formula 1 pada tahun 2007 dan 2008. Tim Sauber yang tim BMW ini yang sudah membeli tim Sauber ini, mereka udah menikmati beberapa kali kemenangan di beberapa kejuaraan dunia. Jadi intinya tuh BMW itu nggak hanya memproduksi mobil, tetapi juga mereka juga mempunyai tim untuk membuat nama BMW itu lebih naik lagi gitu. Dan dari kami, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang menonton di YouTube, dan kurang lebihnya kami meminta maaf bila terjadi kesalahan kata, kami ucapkan terima kasih. Tapi sebelumnya, look at me. Salah bego lu 3 kali.